Okey, sebelum tu kita nak tanyalah kepada doktor sendiri sebab difahamkan pengalaman yang dilalui oleh pelajar-pelajar ini ke arah Robocon tu. Itu satu cerita yang panjang. Betul. Tapi dalam masa yang sama, sewaktu pertandingan akhir itu pun ada cabaran dan juga kontroversi difahamkan. Cuba cerita daripada awal sampailah ke pertandingan akhir tersebut. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang Malaysia. Alhamdulillah, pasukan Malaysia telah menjadi johan pertandingan Robocon 2016 di Bangkok, Thailand. Ya, tahniah. Terima kasih. Dan seperti mana semua yang dah tahu, pada perlawanan akhir, pasukan Malaysia berjumpa dengan pasukan terkuat Robocon, iaitu pasukan China. Dan pada perlawanan yang pertama, pasukan Malaysia telah diumumkan sebagai johan. Namun, pasukan China membuat bantahan. Kerana mereka mengatakan mereka yang menang dahulu, bukan pasukan Malaysia. Kemudian pihak juri bersidang dan berbincang. Kemudian pihak juri mengatakan perlu adanya perlawanan ulangan, rematch. Kemudian pada perlawanan ulangan, pasukan Malaysia sekali lagi mengalahkan pasukan China. Dan merupakan suatu perasaan yang susah nak digambarkan. Satu stadium bergema, menyorak kegembiraan. Kerana kali pertama pasukan Malaysia menjadi johan pertandingan Robocon setelah kita mencuba selama 15 tahun sejak 2002 lagi. Jadi suatu kejayaan yang susah nak digambarkan. Okey, saya dengar kat telinga saya, wah, gitu kan. Saya macam semua macam kagum sebenarnya sebab 15 tahun kita macam memecahkan tradisi jugalah. Juara bertahan lah kira China tu sebenarnya kan. Macam Olimpik pula saya rasa. Ya, pasukan China telah menangi pertandingan Robocon sebanyak 5 kali. Paling banyak terkait ini diikuti dengan negara Vietnam 5 kali, Jepun 2 kali dan Thailand 2 kali. Dan kini Malaysia memasuki lead championship ataupun Hall of Fame pemenang Robocon. Itu dia. Sebab bila dah menang, dia akan diperhatikan. Okey. Jadi untuk pertandingan yang seterusnya, sudah bersedia ke arah tu? Ya, biasanya kami selepas balik daripada pertandingan ke Malaysia pada bulan 9 nanti, kami akan mengambil team member yang baru. Untuk melatih mereka. Kemudian mereka akan diberi short courses ataupun kursus pendek di mana mereka akan diberikan knowledge dari segi mekanisme, electronics dan juga programming. Pertandingan ini sebenarnya merupakan acara tahunan ataupun dua tahun sekali? Tahunan. Tahunan, ya. Dan insyaAllah pada tahun depan akan diadakan di Tokyo, Jepun. Wow. Dengan tema yang berbeza. Jadi pasukan, setiap pasukan mesti membina robot yang baru. Okey. Nanti kita nak tanya lagi sebab kita nak pergi kepada penerbit pula. Sebab membawa tim produksi untuk merakamkan segala aksi-aksi mereka. Ceritakan jugalah pengalaman merakamkan detik-detik tersebut. Okey, kami kami merakamkan sebenarnya dalam sebelum dan selepas. Okey. Satu episod kami dah buat di UTM sendiri di Skudai. Proses membuat robot, bagaimana student ni siang dan malam membuat robot sehinggalah robot tu kita siapkan bersedia untuk pertandingan. Kita tengoklah bagaimana susah payah budak-budak ni sampai siang malam di bengkel tu sendiri. Untuk menyiapkan robot. Dan selepas tu, kita ke Bangkok. Kita merakamkan dari mula sehingga pertandingan tu sendiri. Sehingga UTM, alhamdulillah UTM memenangi perlawanan ni. Apa apa perasaannya sebab walaupun bukan kita yang tanya. Tapi mesti masa rakam, masa tengah nak ambil shot dan sebagainya tu kan. Ini gambarannya ada. Ke mana, mana kedudukan kamera dan sebagainya untuk dapatkan rakaman tersebut? Kongsi sikit. Okey, kami disebabkan penyiar-penyiar ni, broadcaster ni macam penerbit, kita diberi satu pas khas untuk kami akses masuk ke dalam, kita panggil pit area, doktor. Di sana kami sempat merakamkan bagaimana dari mula pelajar-pelajar ni menyiapkan robot. Hari pertama kita rakamkan yang bagaimana part-part robot tu di 30 minit saja diberikan. Kami pula yang rasa nervous. Cemas. Boleh ke diorang ni siapkan? Ada masa tu saya rasa sangat sangat teruja sebab TV lain memang, broadcaster lain memang tumpukan pada UTM. Sebab UTM ni selalu memenangi Best Design Award kan. Saya ingat saya berbual dengan penerbit dari NHK.
NHK dan KBS. NHK sangat berminat. Dia mengikuti kita ke mana saja kami pergi. Begitu juga dengan penerbit dari Jepun. Dari awal-awal lagi dia dah kata UTM ada peluang untuk jadi juara. Saya kata jangan confident lagi lah. Tapi dia kata walaupun kita punya speed tak laju kalau dibandingkan pada negara lain, Doktor. Tapi kita punya, dia kata ada stability. Maksudnya kita pergerakan kita tu stabil. Macam robot lain tu bawah pada 10 pun ada. Ya. Sangat laju. Dia boleh panjat tiang semua. Kami pun sangat teruja tengok. Tapi sebenarnya UTM yang robot ni walaupun speed tak tak laju tapi dia punya stabil tu, pergerakan dia stabil. Doktor yang confident saya yang sebenarnya. Malaysia, inilah dia trofi untuk Grand Prix ABU Asia Pacific Robot Contest 2016 yang dimenangi oleh inilah dia wajah wira-wiranya. Muda lagi semua. Apa khabar semua? Baik, baik. Baik, alhamdulillah. Baik. Okey, saya letak sini. Oh, marah dia kita pinjam sekejap. Okey, Wen Jin, Wen Xin dan juga Khairul. Alhamdulillah. Bila sampai ke Malaysia? Hari itulah kan? Bila dah keluar TV tu kan? Tahniah-tahniah kerana anda berjaya. Tadi doktor dan juga tetamu kita dah cerita banyak pasal proses dan juga bagaimana anda menang. Hari ini saya nak tahu, setelah persiapan lebih setahun, setahun. You all buat benda ni? Setahun. Jadi masa tengah bertanding tu apa? Apa dia punya gemuruh perasaannya? Hero cerita. Of course lah. Gemuruh lah. Memang berdebar. Sebab memang rasa pun tak sangka juga lah sebenarnya. Sebab, tapi memang sangat, dia macam cepat sangat lah. Saingan tu macam mana daripada negara-negara lain? Saingan daripada negara lain macam mana? Saingan memang kuat lah sebab ada negara China, Japan, Indonesia, Vietnam sebenarnya juara yang juara 2 tahun lepas. Sangat kuat juga lah. So, tapi kita ada kelebihan robot sedikit stabil lah. Memang stabil. Kita orang kata ada luck masa tu kan. Alhamdulillah rezeki menang. Baik, saya nak tunjuk dia punya apa tu proses sebelum mereka menang. Jom kita bersama saya sikit sini boleh? Jom meh. Saya nak tunjuk ni. Ini dia. Sebenarnya mereka ini secara keseluruhannya lah pasukan-pasukan bertanding. Ada Thailand, Indonesia, India, Malaysia, China, Vietnam, Jepun dan juga Mongolia. Dan kita berjaya lawan Thailand dulu. Kita lawan India dulu. Kita beraya ke suku akhir dengan Indonesia dan juga kita menang. Semi. Dan juga kita ke akhir dengan China. Okey, dan juga kita menang. Wow. Dalam pertandingan ataupun dalam stage ni, yang mana Wen Jin rasa yang agak wow, agak hebat lah. Memang China yang terhebat lah. Oh, memang masa lawan China lah. Masa lawan Thailand dengan Indonesia ni? Masa lawan India. Ini Indonesia ni. India dengan Indonesia. Sebab dalam preliminary round, kami ada pernah lawan India. Okay. Tapi robot ada sikit problem, so kita kalah satu kali. India masa preliminary round. So dalam quarter final ni lawan balik India. So kami memang robot sangat stable lah. So menang India. Menang India. Masa lawan Indonesia? Indonesia di semi. Okay. So Indonesia robot dia pun cepat juga. Tapi dia ada sikit tak stable lah. So kami punya memang stable. So satu one shot. Masa lawan China ni agak tough sikit. Tough sikit lah. Sebab masa yang first match lah, sebab ada rematch lah. Masa first match tu kami ingat mereka macam sudah menang tapi kami masih macam continue game saja. Kami nak finish game kami. Baik, Malaysia walaupun kita tewas di Olimpik dengan China baru-baru ini tetapi kita menang di sini dengan China. Tahniah Malaysia. Okey, baik. Mana lagi? Okey, ini antara mata-matanya. Dia kira mata macam mana ni? Khairul cerita sikit tak? Pengiraan mata dia macam mana? Ada bahagi ikut grup. Okey. Ni grup Malaysia. Grup C. So Malaysia kena lawan Nepal dengan India dulu. Oh ni di peringkat kumpulan eh? Peringkat kumpulan. First lawan Nepal menang, lawan India kalah. Oh inilah kita kalah dengan India masa kumpulan tapi kita menang di suku. So, mata dia kira siapa siapkan game tu dapat full 100.
So masa kita lawan, masa lawan Nepal kita dapat 100, masa lawan India diorang dapat 100 dulu. So diorang konflik dulu lah. Ada A, B, C, ada 6 kumpulan semua. Ada F sampai F. Okay, inilah wajah-wajah kemenangannya. Wow. Wensin depan sikit, Wensin duduk terbelakang tak nampak muka. Berapa ramai semua kita punya peserta, Wensin? 39 orang. 39 ni memang daripada awal tahun sampai ke pertandingan orang yang sama. Ya. Okey. Apa cabaran masa mula-mula nak mencipta robot ni? Pada masa yang mula, yang paling susah yang part tu bina robot untuk climb itu pole. Kerana itu part yang susah, robot kami selalu rotate semasa climb itu pole. Okay. Jadi memang guna masa yang panjang untuk solvekan problem tu. Lepas tu bila dapat solve problem tu, tak ada masalah lah. Itu cabaran yang paling suka lah. Yang lain okey lah. Lepas tu guna masa untuk stabilkan robot. Okey. Anda semua ni pelajar jurusan apa? Saya mekatronik. Ada kaitan lah dengan pencipta robot. Wensin pun sama. Software engineering. Memang dalam jurusan yang sesuai lah untuk program ini. Jadi kita kira anda semua telah pun berjaya menjadi Johan. Tahun depan saya dimaklumkan untuk yang bertanding ni hanya pelajar saja, anda mahasiswa saja dapat masuk. Wenji dah habis ? Saya dah tak jelah. Super rupa senior lah ni. So tahun depan dah tak masuk lah. Mungkin memberi tunjuk ajar pada mereka lah. Khairul, masuk lagi? Saya ada setahun lagi. Ada setahun lagi. Wensin? Sama juga.